siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu. Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandangi orang-orang tercela tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Aleluya, 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 aleluya. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang berlaku tidak bercela,
melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandangi orang-orang tercela tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Alleluia, 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 alleluia. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin.